esclusivi per solo bambini. Hari ini adalah peringatan kelahiran Ibu Kartini, perempuan yang dipercaya oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu pelopor kesamaan hak. Kartini memulai perjuangannya dengan dua pemikiran sederhana saja. Beliau melihat sendiri dan merasakan bagaimana dampak yang dirasakan beliau mengalami kawin muda dan poligami. Sehingga hari ini pun persoalan itu belum selesai. Di luar persoalan itu, makin banyak persoalan yang menimpa perempuan Indonesia atau harus kita alami sebagai perempuan Indonesia. Terima kasih Mbak Fi tadi atas untuk tetap bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu kita berpikir bahwa perayaan Hari Kartini ini perlu diisi dengan sesuatu yang juga sangat makna lah, ya. Dan saya rasa juga sebetulnya menjadi harapan dari Kartini dulu itu terciptanya masyarakat yang baik, yang toleran, yang adil, yang makmur, yang sejahtera dan sebagainya. Nah, kemudian karena itulah kita mengajak kultur-kultur lokal untuk membantu syiar agama. Karena itu menjadi alatnya dari Sunan Wali Songo mendirikan agama Islam misalnya. Sakralkan sebagai sebuah hal yang mengikat kita semua. Dan, tapi ternyata kok di sisi lain ada gambar begini nih. Tawuran lah, intoleransi beragama yang menyebar secara sangat sistematis. Lalu radikalisme yang lebih keras lagi, dan kemudian kita juga lihat ada ini proses radikalisasi yang terjadi. Ini meminjam teorinya Pak Tito kenalian. Radikalisasi, proses radikalisasi itu membutuhkan beberapa elemen. Yang pertama ada yang perekrutnya ada, yang kemudian di tengahnya ada ideologinya. Nah, sebelah kanannya ada orang-orang yang akan direkrut. Karena apa? Dasarnya itu kurang. Kita kurang memahami. Ada seorang Ustaz mengatakan, jadi namanya dan Allah, bukan jalan tamrin. Lagi dengan teman-temannya yang dulu. Nah, bahkan mungkin dengan saudara sepupu dan lain sebagainya, kalau dianggap tidak sama, ya sudah tidak mau berulang dan eksklusif. Mereka juga merasa benar sendiri atau mudah menyalahkan orang lain. Yang tadi ini gampang dikafir, itu haram, ini bid'ah dan lain sebagainya. Dan ini ajarannya kaku sekali. Nah, kalau sampai sudah sampai pada tahapan yang ke-11, Pancasila atau demokrasi atau NKRI dianggap tauhid, nah itu bahaya sekali. Tapi sebetulnya di angka ke-7 saja sudah bahaya. Akhirnya yang ke-12 dan ke-13 adalah mereka yang mengubah tradisi Islam di Indonesia, bahkan mengubah dasar negara kita. Nah, gerakan ini sedang berlangsung secara silent. Nah, ini cuma orang tua kadang nggak paham. Paham ataupun paham nggak ngerti mesti gimana. Nah, kasih mengkonsolidasi kekuatan kelompok-kelompok tertentu melalui isu-isu tertentu yang memang diatur. Tapi apakah ini cuma terjadi di kalangan umat muslim? Pertanyaan itu tidak. Karena ini juga terjadi di banyak kalangan, di dunia terutama. Di bawah semua orang untuk pada saat hari itu berhenti berkonflik. Berhenti berkonflik. Ini harapkan bisa menjadi inspirasi untuk dilanjutkan jadi sebuah sikap hidup kira-kira. Festival toleransi terutama untuk ibu-ibu di akar rumput. Nah, kami terus juga mengkampanyekan mengenai peran ikut berperan untuk memastikan bahwa mereka terlibat dalam proses kita kedamaian. Ini wawancara saya waktu saya di salah satu profesor Pak Edi itu pernah wawancara anak yang sekarang di penjara, anak umur 17 tahun. Dia tidak pernah ngaji, tidak punya guru, ngajinya online. Gurunya adalah Bahru Naim yang disebut-sebut sebagai ininya ISIS ya. Apa yang terjadi? Anak ini dikasih pengajiannya. Akhirnya kemudian
anak ini ditantang untuk melakukan amalia, untuk melakukan suatu tindakan. Pergi lagi ya, tekan para polisi, siap untuk menusuk polisi di sana. Mengalokasikan lebih banyak waktu dan perhatian kita konflik yang terjadi di sekitar kita. Tapi mungkin kita tidak punya daya ya untuk menyelesaikan konflik tersebut ya, kalau konflik-konflik besar, apalagi yang sudah sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah berangkat dari diri kita sendiri dengan keluarga dan menularkan nilai itu kepada anak-anak kita. Ada kesepakatan-kesepakatan yang memang kita hasilnya dalam keluarga kita, misalnya kita didik anak kita, nah kita ini keluarga yang toleran ya. Jadi kita sebagai keluarga yang toleran, tindakan kita adalah begini-begini. Kita tidak mengirim dalam pertemuan, kita melakukan orang lain sama, setara, kita berbuat baik kepada orang lain. Tetapi perlu ada apa ya, sebuah kesadaran untuk melakukan itu. Karena kadang-kadang kita sibuk dengan kegiatan kehidupan kita, kita tidak merumuskan apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita. Kita ajari mereka sholat, kita ajari mereka ke gereja, kita ajari mereka baca Quran, yang sudah bagus semua. Tetapi perilaku khususnya itu tidak pernah secara sadar kita jabarkan mesti gimana ya anakku ya. Kita ajari memang mencium tangan kepada orang tua, tapi lebih karena begitu. Tapi nilainya yang harus dibangun, kesadaran nilai ini apa saja? Mengajak kita semua, terutama para ibu dan para perempuan, untuk mengedepankan sikap berani dan tersebut. Terima kasih. Salam berani. Radikalisasi ya, Bu. Catatan Bu Yeni adalah, pada tahap ini, maka tidak penting lagi radikalisasi itu sosial media. Yang paling membahayakan adalah orang kawasan kampus. Yang disampaikan oleh Mbak Yeni melalui studi dari Bapak Institut tadi, saya movement, tapi ini merupakan sebuah gerakan yang terjadi, ini tidak jadi untuk mengamankan diri atau wanita itu sengaja ditutup bahkan disuruh-suruh mukanya demi keselamatan, disamping karena juga udara dan sebagainya. Jadi itu laki-laki perempuan pada masa seperti itu dominan dan lebih sehat juga lagi. Nah sekarang ada masyarakat yang ketiga, ketika hidup berkat teknologi bukan dalam otot tapi otak, yaitu komputer teknologi. Disinilah kemudian pendidikan memungkinkan membuat latar-latar tadi berkat teknologi memungkinkan bahkan beberapa pekerjaan selama di rumah. Saya mengamati banyak sekarang CEO, guru-guru, redaktor, majalah itu banyak perempuan-perempuan dan guru-guru yang bagus. Di memori saya perempuan lebih bagus dibanding laki-laki dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan perempuan. Nah Indonesia sebelumnya beda dengan tanah di Timur Tengah di Padang Pasir, emansipasi lebih terbuka, kemudian alam juga makmur, peluang juga terbuka, maka di sini jauh lebih terbuka peluangnya dibanding wanita di Timur Tengah. Saya berapa kali dapat tamu orang pakai standar Arab yang merasa termarginalkan di Timur Tengah, baru hijrah ke Amerika, di Amerika merasa mendapat pencerahan, mestinya wanita itu seperti ini, lalu dia mau ceramah di sini, sampai Indonesia dia malu dan jujur. Di Timur Tengah nggak ada peternak pemuda itu di alam yang nggak ada. Kayak Mama Dede itu, ada nggak itu? Kayak Maya ini nggak ada di sana, lebih maju. Nah, psikologi saya itu nggak ada pilih, luar biasa. Jadi seorang anak punya apa buat lagi dia ditanya dulu ibunya. Kalau ibunya melarang ya dia nggak mau. Kita punya banyak teman itu Chinese, punya anak orang tua sama anaknya dikasih mobil sama sopir antar sekolah, orang banyak kasih mobil sama sopir suruh jalan-jalan ya, gitu. Luar biasa. Nah ibu sendiri sebelumnya menyimbolkan the power of love dari Allah, makanya bumi seperti ibu, mother earth, ibu pertiwi, ibu kota, ibu ibu itu loving, caring, giving, itu ibu. Nah dan agama sendiri sebenarnya pada dasarnya itu agama feminin, agama cinta.
agama cinta. Semua asma Allah itu puncaknya sebenarnya agama cinta, yaitu Rahman Rahim, itu family, motherly, itu ibu. Dengan perkembangan alam dan perkembangan zaman, dari laki-laki yang dominan, dalam perkembangan berikutnya perempuan yang dominan nilai yang lain. Pada masa sekarang dengan adanya tingkat pendidikan yang kurang lebih sama, maka dominasi antara laki dan perempuan barangkali sudah mulai tertitik. Masih aktif. Tapi berbeda umur. Singkatan dari umur masih ada lagi. Harus terus juga menyiarkan, tetapi tentang apa? Mungkin kalau apa namanya kelompok-kelompok radikal terus dibilang tentang ajaran yang kita yakini, ya mungkin langsung akan frontal, bukan seperti itu. Tetapi kita keluarkan nilai, nilai kebaikan, nilai kita ngajar mereka dengan jalan yang baik. Tapi artinya harus juga sama aktifnya dengan mereka yang intoleran. Kira-kira gitu, Bu. Dan mungkin masalahnya di grassroots langsung. Itu aja. Misalnya karena tadi bersepakat gitu ya, untuk kemudian kita harus lebih berani sebenarnya menyuarakan suara-suara kita yang soal perdamaian dan juga soal apa namanya itu soal intoleransi tadi. Nah oleh karenanya karena kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih berani damai, kami punya ini yang berhashtag berani damai itu. Senang sekali kalau Bapak Ibu bisa aktif di sosial media menggunakan hashtag ini dengan kalimat-kalimat yang positif yang mengajak semua pihak untuk berani damai. Berani, kami benar-benar berani karena kita harus benar-benar berjuang dan damai adalah cita-cita kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.